Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya guys, jelang Pilpres 2024, para calon presiden mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan sudah mulai bergerak guys, menyapa masyarakat, tokoh masyarakat, hingga sowan ke beberapa ulama besar dan berpengaruh guys. Dan di video kali ini, saya akan tampilkan salah satu calon presiden yaitu Bapak Ganjar Pranowo yang menurut saya cukup intens melakukan kunjungan ke sejumlah ulama terkemuka dan tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar guys. Di antaranya yang beliau kunjungi adalah kediaman Gus Baha, kemudian Habib Lutfi, Gus Mus, dan beberapa ulama NU lainnya guys. Bagaimana suasana saat Ganjar Pranowo melakukan kunjungan tersebut? Yuk kita simak video berikut ini guys. Jalan-jalan pagi, beliau naik sepeda, kalau saya jalan kaki. Ada pesan beliau sekalian, saya enggak. Kalau kita ngobrol ya, bukan gitu-gitu. Bangsa pun ya, udah keseharian lah. Keseharian. Ya? Kunjungan hari ini ya, berangkat apa Pak? Ya ya lah, lebih halal yang sawalan. Sawalan ya sungkem sama Gus Mus. Bahas sambil terong. Jadi, saya kalau tempat bahmus itu obrolan yang lucu-lucu, yang menarik gitu ya, bukan yang berat-berat gitu. Itu obrolan enteng-enteng. Terus yang ditanyakan ini tuh. Salah kok jadi. Ada ya lah, ada ya. Mana itu nggak ada, itu nggak ada. Kita ngaji di Europe, dulu juga kan ya. Tapi ini nyari yang paling lucu. Tapi saya ingin jadi obat. Pula kan tinggal mau pipas ke kamu nggak dulu. Harusnya Pak Suwan Gus. Sundon-son. Saya itu kalau ketemu Gus Baha itu satu pasti belajar sesuatu yang baru. Jadi ini kok jadi hilang.
Lama gak kesini, yang pertama yo silaturahmi halal bihalal mau yo bodoh gitu kan. Dan dulu saya 2013 mau apa namanya ada perhelatan suami beliau, setelah itu beliau punya ide yang banyak, bahkan beliau hari ini sedang mengembangkan diskusi-diskusi antara kampus dengan santri dan sudah berjalan beberapa seri. Ini kiainya ada, pakarnya ada, dan pernah berjalan berkeliling ya di beberapa tempat di kampus, di rumah dinas saya juga pernah, di pondok ini juga iya gitu ya, diskusi bagaimana kita merawat bangsa ini. Jadi kalau sudah dalam suasana diskusi yang cukup serius, beliau ini mengajak para ilmuwan, para ulama juga, dan semua yang ingin terlibat untuk berbicara Indonesia ke depan. Ini berjalan terus. Jadi saya pernah mendapatkan ide-ide dari beliau bagaimana kita merawat bangsa bersama-sama. Ya, biar anak-anak muda, para pelajar ini kelak kemudian ya cintanya pada bangsa dan negara tidak pernah luntur. Penghormatan kepada para romo kiai ulama, orang tua tidak luntur ya, pada bangsa dan negaranya ya selalu melekat itu. Purwatun minalimanya ada di situ. Ya. Ya. Lengkut di boton ya. Foto pergi mawon. Nggih. Gombak. Setiap saya ke sini, semua fish yang punya ini mesti masak ini. Nah, yang saya tunggu ya ini.
Jadi kesini bukan mau ngomong politik. Ya, jadi kesini tuh nggak ngomong urusan makan. Ini alam jalan, kenal si Sawal. Nah, ya pantes-pantesnya nih alam jalan lu ya nih suguhan nih. Kau tidak pantes. Mengantar lagi punya ini. Waduh. Ya, angkat. Cina. Bikin apa? Punya beton. Sama, sama. Oh, sama. Cuman, apa, dia ini dia kan. Panggil Pak Bejo, terus aku langsung panggil Pak Ganjar. Saya tak tinggal malam. Ya. Kok dikenali kakinya gimana sih nih? Allah. Ini dong. Ini dong. Jadi benar nih jadi. Iya guys, itulah beberapa ulama yang dikunjungi oleh Bapak Ganjar Pranowo, dan mudah-mudahan guys di pemilu nanti kita tidak sampai salah memilih pengganti Presiden Jokowi guys. Dan menurut saya Ganjar Pranowo lah sosok yang paling tepat untuk menjadi pengganti Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana guys kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.